guys, selamat datang di channelnya Masita Gamer bersama gue Yama. Dan sekarang gue mau lanjutin lagi bermain Goddess of Genesis-nya. Kita udah masuk ke chapter ya X9 ya, Cursed Earth. Nah, daripada berbanyak lama kita langsung aja. Oke, kita percepat sedikit di sininya. Oke, ini susah banget loh Isabella ini. Ternyata SSR susah ya. Gue pengen dapat nih sebetulnya. Apaan nih? Oke, kita lawan monster ini ya. Monster bekicot. Oke. Combo apa? Line up yang gue pakai di sini adalah karakter aslinya. Terus kita butuh area. Dan untuk killer gue simpan di ini semua di side karakter. Mana satu lagi? Nah ini, side speed. Astagfirullah. Oke, sekarang kita main. Kelihatan keren, di tengah semua karakter perempuan. Oke, kita angkat, kita geser sedikit. Dan oke, lantai. Oke, good. Kalau cuma kita jangan ini ya, nggak usah pakai itu apa. Nggak gue pakaiin ini harusnya, tapi nggak apa-apa. Oke, ini dulu matiin nih. Tuh, kalau kalian biasanya apa ngelawan tuh sebisa mungkin matiin aja dulu dia. Oke, sisa 2 hit biasa aja. Kita kan jadi ke absorb. Oke. Oke. Kita tar areanya yang mana nih? Ini aja deh. Kita buff. Kita kasih buff Regen. Kita serang. Oke, lumayan. Oke, lanjut. Yang kiri. Nah ini sebisa mungkin matiin dulu ini. Ini nih, yang kayak gini. Soalnya area dia. Jadi kameranya kehalangan. Oke. Mantap. Oke. Itu episode 1 dari chapter 9. Kita langsung aja. Oke, ini gue BTW mau nyelesain semuanya ya. Di dalam satu video mungkin 15 sampai 16 menit. Crap, we are surrounded by them. Kita terkepung katanya. Wish, apaan tuh? Diserang sama apaan tuh? Widih. Ternyata kayaknya ada karakter baru keluar. Oh, Jester. Apa gue ditolong sama Jester kali tadi ya? Itu zombie 2 itu ada mulu. Oke, langsung aja. Line up-nya sudah. Oke. Tadi nggak tahu apa misinya, tapi yang jelas kita prioritas utama ini yang tengah. Gagal berkepala 2 ini. Kalau kalian nggak percaya ini, kalau nggak dimatiin ini nggak bagus ini. Kalian gue serang dia. Kita area sini. Mati datu orangnya. Oke. Biasa aja. Terus biasa. Ini kita serang pakai area juga. Gue nyuruh ke yang panah tapi kenapa mukul ke situ ya? Wah. Oke. Aduh. Nah, gue baru tahu loh kalau dia pakai freeze bisa nge-freeze. Di sini alasan gue pakai karakter protagonis lagi biar ada attack-nya gitu, tinggi. Oke. Okay. Wih, mutannya ya. Entah kenapa tapi di episode gue yang sebelum-sebelumnya itu si Isabella tuh bisa berubah jadi ini ya. Kenapa nggak berubah aja? Nah ini dia, gue gak dapet dia ini.
Widi. Oke, ini Dinio. Wah, soundtracknya berubah dari yang apa? Itu kenapa wajah Isabel aja kayak gitu? Oke, nggak ada fight sama sekali. Langsung ke episode 9 ketiga. 9 strip 3 ya. Oke. Mungkin kalau kalian reroll, mungkin bakalan dapat Merlin sama apa gitu, atau Isabella sama apa gitu. Sedang ya, kalau gue ini nggak mau reroll, soalnya gue cari ceritanya gitu biar maju terus. Kita lawan kepiting besar nih. Apa ini kepiting kalian ini atau apaan, gue kagak ngerti. Oke. Oke, ini robot ya, langsung aja. Ini bisa dibekuin gak ya? Oh enggak. Immune. Gak bisa kita bikin batu soalnya dia immune. Nah, di sini senang aja deh. Oke, kameranya gak bisa diubah. Langsung aja ledakin. Wah, 20.000 itu gede banget. Tuh, lu lihat kan sakit tuh. Sakit banget, makanya di sini gue pakai ini nih. Nah, ya mending aja dulu deh. Kita bap pakai Shakespeare biar regen. Oke, death-nya naik. Terus sekarang kita kenapa itu yang dapat ininya? Enggak apa-apa ya. Mati kok sekarang juga. Tetap. Jaga-jaga, kita immune-in dulu ini dia. Oke, good. Oke, kita serang. Finishing ya. Takutnya nggak mati. Eh, ternyata 34.000 mati loh. Ternyata sakit ya. Sakit. Oke. Oke. BTW yang tadi bukan bos. Gue mau nanya apa? Nggak bisa di skip ini. Soalnya kalau di skip obrolannya hilang juga. Oke, itu udah. Langsung aja nanya terakhir gitu ya. Nggak usah dari awal. Oke, sekarang masuk ke episode 9 strip 4. Wih, dia ada black hole. Ada black hole atau ghost. What is this? It's the dark gate. Salah gua. Bukan black hole tapi dark gate. Soalnya kayak gini sih. Kayak black hole ya. A super power. A strong of dark tide gas from the black vortex. Oke. Kekuatannya sangat kuat ada di balik ini. Oke, Miss Magia, are you injured? I'm fine. Oke. Siapa yang ketawa lagi nih? Ini si Jester ada mulu nih. Perasaan di chapter pertama udah gue pukulin sampai babak belur, dia malah ada mulu. Oke. Nah, ini gini ya. Jadi yang bikin gue aneh itu tiap kali di map ini agak berat tuh. Ya mungkin ya. Sambil nge-record juga mungkin ya. Langsung aja. Oke. Kita matiin dulu yang hitam. Pakai tarot deck. Ada ternyata. Ada ini. Ada WA. Oke, langsung. Mantap. Nah ini kalau yang ini harus di-hit biasa ya. Hit biasa. Oke, kita hit dulu ini biasa. Oke. Ini yang hitamnya area loh. Sakit sampai 1.000 cok. Finishing. Yang sulit itu bukan di sini ya. Ada lagi bro. Nah kita bekuin Jesternya.
Kita jadiin batu, bro. Nah, jadi kita yang ini nggak usah nyerang, tapi cukup tip biasa aja. Kita perpak, beda. Kunci langsung. Oh, mati. Mantap. Sekarang kita satu-satu matiin. Kita tuh 18.000. Oke. Nah, ini serangan pertamanya kan bisa diblok ya. Serangan keduanya itu enggak. Area soalnya. Monster-monster dua ini nih yang kayak ubur-ubur Squidward ini. Serangan keduanya area, makanya harus dimatiin sekarang. Mati udah. Kocak. Ini kita guard aja. Oke, mantap. Oke, mantap. Sekarang kita masuk episode terakhir 9/5 ya. Ini mapnya masih di sini. Oke. Mantikuar. Kayak mantikuar. Campuran singa. Oh, cimera ya, cimera. Salah lagi. Oke, kombonya kayaknya gue bakalan ganti batu ya. Oke, yang ini. Oke, mantap. Oke, gak bisa. Oke, kita matiin dulu yang pinggir-pinggirnya. Ini nggak usah pakai ulti, biasa aja. Oke, pinggir-pinggirnya udah mati. Sekarang kita slash. Ibu. Waduh. Sakit amat. Dia nggak ngeblok. Asem. Oke, kita naikin serangannya. Harusnya gue bawa yang ini ya. Kita buff dulu tadi. Tapi mati-mati di sini. Mati nih. Matilah lo. Oh, salah. Bukan dia yang harusnya gue ulti pakai, tapi pakai yang ini. Si Mikael. Damage-nya tinggi. Ah. Mati nih. Si Medusa mati nih. Oh, enggak. Keblok. Oh, sakit amat 9.000. Ya, dia mati sendiri, cok. Dia mati sendiri, cok. Sudah lah, gak apa-apa. Mantap. Apa lo, Jester? Oke, guys, itu dia chapter 9 First Earth ya, yang artinya itu kutukan bumi terkutuk, mungkin lah kutukan bumi juga bisa, atau by the way, gue di chapter selanjutnya bakalan pakai ini ya. Nih, gue dapet apa nih? Nah, dia dapat dia. Isi suaranya yang ngisiin suara siapa? Di Cockcrap ya, di anime. Nah, sama dia. Sama Pandora. Gue bakalan pakai dua ini. Jadi tunggu aja ya. Di episode selanjutnya, di episode 10, di chapter 10, Fallen Holy Land. Tunggu aja di video selanjutnya.
Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, dan share kalau kalian mau. Keep safe and have fun. Oke, okay? Bye, Nara.